spesialnya Ramadan Kwon dan sekarang waktu menunjukkan jam 5 lebih 15. Aku lagi ada di Kota Sragen, jadi kira-kira Ramadan Kwon bakalan jalan-jalan kemana ya? Langsung aja pantengin di vlog kali ini, jangan kemana-mana. Pantai Parangtritis, which is ini udah jam 9:30 dan ini damn so hot. Dan kita menemukan satu penemuan besar di sini, yaitu kapal bajak laut. Kalian mau ke sini jam 9:30 itu pantainya sepi, tapi kalau kalian pengen yang rame itu jam pagi sama sore, itu soalnya pantainya nggak rame, pantainya nggak panas. Kalau misalkan udah siang jam 9:30 ke atas itu pantainya nggak sepi. Jadi tergantung kalian maunya yang sepi atau yang nggak panas, itu terserah. Di Keraton Yogyakarta, which is sekarang udah jam 3:10 dan kalau misalkan kalian kesini waktu belum musim liburan kayak gini tuh sepi banget, jadi recommended sekali. Jadi kalian itu kayak merasa itu milik pribadi. Tapi sekarang panas banget, dimana aku kesini itu bertepatan sama letusan Gunung Merapi. Letusan freatik ya itulah pokoknya. Jadi sekarang di sini tuh lagi ada hujan abu vulkanik ya, moga-moga aja nggak kenapa-kenapa ya. Jadi langsung aja kita lihat-lihat sekitaran keraton ini gimana keindahannya. Cus. Barusan pulang pameran dari Italia ya, jadi makanya karya ini pas kebetulan pas pulang ini terus ulang tahun keraton, makanya untuk memberikan ulang tahun keraton juga selama 3 hari ini sanggarnya keraton. Nah ini saya jelaskan itu mengenai fotonya raja-raja lama gitu di dalam sini ya. Ada jaranya raja yang kedua hingga sampai raja yang ke-10 ya. Yang ke-1-nya tidak ada kalau ingin alasannya. Yang ke-1 itu zaman dulu tidak mau digambar atau dilukis. Namun memiliki alasan tidak mau digambar itu akan memperpanjang usia. Dan bila mana banyak gambar itu akan diketahui oleh musuh. Itu yang ke-1. Yang kedua ini putranya Pangeran Mangkubumi. Yang ketiga ini... We have arrived at our hotel room at Royal Darmo Hotel Malioboro. So let's check it out. Sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs.
sad song, sad song. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Meledos, meanwhile kita di Jogja. Oh my god. Arrived at the hotel after have a walk at the Malioboro, right? Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi di channelnya Ramadan Kwon dan hari ini aku udah di day 2 Yogyakarta bersama dengan fans berat aku. Ya, jadi sebelum kita memulai day 2 hari ini, aku bakalan mereview sedikit tentang hari pertama kemarin. Jadi aku kemarin itu dari Kota Batu jam 9 malam, kemudian ke Jogja aku sampai jam 10 pagi di Parangtritis, which is di sana itu udah panas banget. Tapi nggak apa-apa, di sana seru banget soalnya banyak banget foto tempat-tempat fotogenik terbaru. Jadi seperti ini contohnya ya. Dan kemudian di sana itu ada tempat istirahat atau kamar istirahat, harganya cuma 50.000 aja per kamar. Dan di sana itu ada di kamarnya itu udah ada kasur ya, standar kamar kecil cuma 50.000 aja. Ada itunya juga, apa namanya, kamar mandi dalam. Terus habis dari Parangtritis aku langsung ke Keraton Yogyakarta. Di sana ya seperti biasa ada peninggalan-peninggalan raja, mobil-mobil, bukan raja deh, sultan. Ada mobil-mobil sultan, terus baju-baju sultan, foto-foto, dan macam-macam yang lainnya. Dan setelah itu aku habis dari keraton, pas hari kemarin itu ada pameran lukisan yang katanya itu dari dari keluarga raja, dari keluarga sultan. Jadi sultan, keluarga sultan buat
karya-karya seni gitu, kemudian dipamerkan di dekatnya keraton, tapi nggak di dalam keraton, di dekatnya. Which is di sana itu seperti kayak seperti Legend Home Shopping ya. Aku kira tour guide-nya itu bakalan kasih tahu, kasih lihat, oh ya ini batiknya, prosesnya, dan ternyata itu kayak Legend Home Shopping itu kayak jual, ternyata habis dijelasin itu ya jadi di sini tuh harganya murah daripada di galeri bla 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 bla, ternyata dia agen rahasia penjualan lukisan. Kemudian dari situ aku langsung ke hotel ini, Hotel Royal Darmo, di mana tempatnya deket banget, cuma 10 menit dari Malioboro, di mana itu worth it banget buat kalian yang suka jalan-jalan malam seperti aku. Tinggal jalan 10 menit lurus ke arah arah utara ya mungkin ya, aku nggak tahu, arah ke arah sana, pokoknya arah sana itu udah sampailah di jalan terkenal di Indonesia, Jalan Malioboro. Setelah dari Malioboro aku langsung ke sini, ke hotel lagi, kemudian tidur, dan inilah dia day 2 to Yogyakarta. Oh iya, dan satu lagi info bahwa ketika aku kesini itu bertepatan sama letusan Gunung Merapi, letusan freatik Gunung Merapi, di mana waktu setengah delapan kemarin, setengah delapan tanggal berapa kemarin? Tanggal 11, ya, tanggal 11 kemarin itu ada letusan freatik Gunung Merapi. Which is aku lagi perjalanan menuju ke Parangtritis. Just waktu jam setengah 8 itu, tiba-tiba aku di jalan itu banyak lihat di pinggir-pinggir jalan banyak orang keluar, anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak sekolah itu keluar, di toko-toko itu pada keluar semua, pada liatin ke arah Gunung Merapi. Ternyata di belakang aku itu udah, awan itu udah gede banget. Bukan awan sih, kayak apa namanya, wedus gembel itu udah gede banget, udah tinggi banget. Banyak orang-orang liatin itu sama ketakutan gitu. Ya semoga aja gak kenapa-napa ya. Hari ini fine-fine aja, semuanya tenang, semuanya damai, semuanya indah. Ini oleh-oleh, Kes. Hai, Kes. Kes, punya pacar pak ya pak, bener ah, zaman sekarang masa belum punya pacar tuh, habisnya nggak ada, emang besok aja, nanti oh, kasih iya. Tiga ya. Beli cilok sama batagor, di mana mana jajannya ini ya. Beliau dawet bu. Halo guys, aku Nek Borobudur bersama dengan Om Enom dan Sis. Hey Kes. Dan kita kesel. Oh, bukan jadinya berarti ya. Jadi ini kita udah 2 hari di Jogja. Ya, 2 hari ya, Kak ya? Yes. 2 hari di Jogja. Dan ini adalah hari terakhir kita di sini. Jadi kita akan lihat-lihat keindahan Borobudur.